Setelah kekalahannya dari Wanda Maximoff Scarlet Witch di akhir WandaVision, Agatha Harkness dibebaskan dari mantra yang membelenggunya. Namun, ia mendapati dirinya tanpa kekuatan magis, hancur, dan frustrasi, ia harus beradaptasi dengan kehidupan sebagai manusia biasa. Sebuah kekuatan baru dan berbahaya bangkit terkait dengan buku sihir kuno nan kuat, Darkhold. Agatha menyadari ia tak bisa tinggal diam. Tanpa kekuatannya sendiri, ia dipaksa mencari sekutu dan memanfaatkan kecerdasannya untuk mengungkap misteri Darkhold dan menghentikan ancaman yang membayangi. Petualangan Agatha membawanya ke Witch's Road, sebuah jalur magis tersembunyi yang menghubungkan tempat-tempat kuat dan penuh mistis. Sepanjang perjalanan, ia bertemu dengan penyihir-penyihir lain, beberapa sekutu, beberapa rival, masing-masing dengan agenda dan rahasia sendiri. Pak Agatha harus belajar mempercayai dan bekerja sama untuk bertahan hidup dan menguasai kembali kekuatannya. Serial ini akan mengeksplorasi sisi gelap dan kompleks dari karakter Agatha Harkness. Kita akan melihat bagaimana Agatha beradaptasi dengan kehidupan tanpa kekuatan dan bagaimana ia mengatasi trauma kekalahannya dari Wanda. Dan kita juga akan melihat bagaimana Agatha tumbuh dan berubah sebagai karakter seiring dengan perjalanannya di Witch's Road. Agatha Harkness, Darkhold diaris akan menggabungkan genre horor, misteri, dan petualangan dengan sentuhan humor khas Agatha. Serial ini dipercaya akan menyuguhkan nuansa yang lebih gelap dan dewasa dibandingkan proyek MCU lainnya. Agatha Harkness, Darkhold diaris berpotensi menjadi serial MCU yang unik dan menarik, penuh misteri, sihir, dan pengembangan karakter yang apik. Penggemar MCU, terutama penggemar WandaVision dan Agatha Harkness, pasti tak sabar menantikan kehadiran serial ini. Thank you.